mau menyampaikan himbauan bahwa marilah hendaklah semua pihak sebagai warga negara yang baik, taat dan patuh pada hukum, dan hukum adalah panglima, dan kita bekerja dan berkehidupan dengan tetap memperhatikan larangan-larangan dan aturan, dan kita tetap patuh pada aturan undang-undang yang telah mengatur kita sebagai warga negara Indonesia. Terhadap kasus ini, ya, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, kepada publik, bahwa mari kita terus menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga kawasan hutan konservasi, Taman Wisata Alam, Teluk Yoteva, dan juga kawasan-kawasan hutan lainnya. Dia posisinya mulai, kalau diangan-angan agak sulit ya, tapi kalau di lapangan kan ada tanda, ada batas sampai masuk jembatan merah sampai ke sana. Nah itu batas TWA termasuk lautnya. Jadi hutan mangrove dan lautnya adalah TWA.